Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini ya akan kita bahas melanjutkan yang kemarin Terkait meme Raja Malaysia yang dibuat oleh sebuah akun yang bernama Ad Bukan Bang Jago jadi, akun ini adalah akun Instagram yang mengupload foto dari raja Malaysia yang dibuat gambar sedemikian rupa sehingga gambar itu cenderung menghina raja Malaysia. Dan inilah yang akhirnya menimbulkan reaksi, baik netizen warga Malaysia maupun di Indonesia. Kenapa menimbulkan reaksi? Karena sebelumnya ini sudah ada, yaitu sebuah parodi lagu Indonesia Raya yang di-upload di Malaysia dan menimbulkan. Uh, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian muncul kembali teman-teman sebuah meme yaitu gambar Raja Malaysia yang dibuat sedemikian rupa sehingga ini uh, menghina Raja Malaysia. Nah teman-teman kalau kita lihat di uh, Google teman-teman ini ada berita yang juga cukup rame mengenai uh, meme Raja Malaysia ini. Ini kita lihat beritanya di Kompas teman-teman. Malaysia keger, wajah raja Dijadikan meme oleh akun ad Bukan bang jago Kemudian kita juga lihat di Hipe.id Warga Malaysia gram wajah raja mereka Dijadikan meme oleh akun ad Bukan bang jago Kemudian ini juga ada dari Republika teman-teman KNPI Malaysia minta penghina Raja Malaysia segera dipekok Nah ini kemarahan dari Warga Malaysia juga teman-teman Kemudian di sini Malaysia geger wajah raja dijadikan meme oleh akun Ed bukan Bang Jago. Nah sekarang yang jadi pertanyaan teman-teman siapa sebenarnya pemilik akun Ed bukan Bang Jago itu? Karena sampai hari ini belum ditemukan pelakunya. Kalau kemarin waktu ada kasus parodi lagu Indonesia Raya, ketika ada laporan polisi di Raja Malaysia cepat menindak pelaku pengupload video parodi lagu Indonesia Raya. Tetapi kali ini kelihatannya kok tidak secepat yang kemarin baik polisi Indonesia maupun polisi Malaysia Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat uh, berita yang berikut ini ini kita ambil beritanya teman-teman dari sindonews.com lambatnya penanganan akun penghina Raja Malaysia dipertanyakan jadi karena beberapa hari ini banyak masyarakat warga baik Malaysia maupun Indonesia ini meminta kepada aparat e, penegak hukum dalam hari ini polisi baik Malaysia maupun Indonesia untuk segera menindaklanjuti menangkap pelakunya ini. Karena beberapa masyarakat juga e, ingin tahu siapa sebenarnya pelakunya, apakah dari Indonesia atau Malaysia, sehingga duka dugaan itu akhirnya bisa kita ketahui kalau itu. Segera ditemukan pelakunya Tetapi hari ini belum bisa ditemukan Siapa sebenarnya Pemilik akun Ad Bukan Bang Jago itu teman-teman Kita baca beritanya Sebuah akun Dengan unggahan provokatif muncul Di Instagram Beberapa foto yang menghina Raja Malaysia Diunggah oleh akun bernama Ad Bukan Bang Jago Ini kemana dia sekarang Ad Bukan Bang Jago ini teman-teman Kok tidak muncul kembali Menanggapi hal ini, Presiden Ikatan Setia Kawan Wartawan Malaysia Indonesia, Iswami untuk Indonesia, Astro Kamal Rokan pun buka suara. Astro mempertanyakan mengapa akun penghina Raja Malaysia hingga saat ini masih aktif dan belum ada respon atau penanganan dari pihak yang berwajib. Jadi, para wartawan ini juga mempertanyakan kepada pihak eh, kepolisian kenapa kok belum ditemukan ini orang pemilik akun Ed Bukan Bang Jago. Sehingga kalau nanti bisa ditemukan, maka rasa penasaran dari warganet ini akan terobati. Oh, ternyata ini loh pelakunya. Tapi sayang teman-teman, sampai hari ini belum ditemukan yaitu admin at bukan bank jago itu. Soal akun penghina Raja Malaysia, saya lihat pagi tadi kok masih aktif ya? Mengapa kurang cepat respon? Kata Astro kepada Sindonyus melalui pesan singkat Sabtu 2 Januari 2021. Jadi, kenapa masih aktif dan belum ada tindakan dari pihak kepolisian, teman-teman, baik Malaysia maupun di Indonesia? Menurut Swami, Indonesia telah meminta kepolisian RI dan polis di Raja Malaysia untuk mengusut dan menangkap pemilik akun Instagram tersebut, yang menghina Raja Malaysia, yang di Agung Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dalam unggahannya, pemilik akun membuat meme 9 foto yang di Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Tutin Al Mustafa Billah Shah secara tidak beradab dan provokatif. Jadi ternyata itu ada 9 foto teman-teman dari gambar Sultan ini yang dibuat gambar sedemikian rupa yang ini menghina dari Sultan Malaysia atau Raja Malaysia ini. Kami mengutuk keras penghinaan terhadap yang di Pertuan Agung Malaysia Pemimpin yang sangat dihormati di Malaysia dan Indonesia, demikian pernyataan Pes Iswami. Jadi Iswami ini meminta sebenarnya pihak kepolisian Malaysia maupun Indonesia segera mengusut kasus ini biar terang benderang, biar jelas, biar ditangkap orangnya. Siapa sebenarnya yang membuat uh, meme seperti itu? Apakah dari Indonesia atau Malaysia? Jadi warganet juga penasaran, ingin tahu sebenarnya siapa pembuat itu. Namun sampai hari ini belum juga terlihat uh, hasilnya bahwa pemilik akun itu bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Eswami Indonesia meminta Polri dan Polisi Diraja Malaysia segera mengusut dan meminta pemilik akun yang diduga dengan sengaja ingin merusak hubungan Indonesia dan Malaysia yang selama ini berjalan baik kami tidak ingin hubungan baik ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kata pernyataan tersebut karena itu kasus penghinaan ini harus diselesaikan segera agar tidak menimbulkan akibat-akibat negatif suami meminta para netizen untuk selalu mempertimbangkan lebih dahulu akibat-akibat dari unggahan di sosial media nah itu teman-teman yang disampaikan oleh suami yaitu persatuan wartawan Indonesia dan Malaysia yang pertama meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menemukan pelakunya pelaku yang membuat meme gambar e, raja dari Malaysia ini segera terungkap karena kalau tidak terungkap maka akan menimbulkan ini komen-komen yang cukup negatif di media sosial antara Indonesia dan Malaysia ini yang tidak diharapkan jadi tidak seperti kasus yang parodi lagu Indonesia Raya kemarin itu sudah Netizen Indonesia ini uh, memberikan pernyataan-pernyataan yang cukup pedas kepada warga Malaysia, yang pada akhirnya ternyata yang mengunggah ini adalah warga negara Indonesia. Nah, kasus meme raja Malaysia ini memang harus segera diselesaikan agar tahu siapa pelakunya dan tidak menimbulkan ini pernyataan-pernyataan yang cukup keras. Baik dari Malaysia maupun Indonesia, kalau ini sudah ditemukan, tetapi sampai hari ini juga belum ditemukan pelakunya. Kemudian, yang kedua, permintaan dari suami untuk Pak netizen ini agar bijak menggunakan media sosial. Kalau itu, misalkan mengomentari terkait kasus ini, komentarilah yang bijak. Jangan sampai melontarkan kalimat-kalimat yang menimbulkan tidak enak, baik dari Malaysia maupun Indonesia. Itu harapannya, teman-teman, karena selama ini hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini baik-baik saja, aman-aman saja, damai-damai saja. Jadi tidak ada masalah, jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat meme, misalkan seperti yang membuat meme raja Malaysia tersebut yang menghina raja Malaysia ataupun yang kemarin membuat parodi laki Indonesia Raya yang menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi ini pesan bijak yang disampaikan oleh Is Wami, yaitu wartawan Indonesia dan Malaysia, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.